Selamat malam, assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini 24 Oktober 2022 saya membuat sebuah diary, membuat sebuah catatan harian yang isinya pengalaman, aktivitas tentang keseharian yang saya kerjakan dari pagi sampai malam hari. Hari Senin, awal permulaan minggu, juga sebagian orang mungkin harus masuk Senin, kemudian jadi bad mood gitu ya, karena sudah libur minggunya atau libur Sabtu, Senin harus masuk, pengennya libur terus gitu ya, tapi dapat uang. Ini semua orang seperti itu, tapi sebagian orang kadang salah memahami definisi bekerja, definisi berusaha. Tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang bapak dari Tasikmalaya. Dia seorang guru pengajar. Dia belajar AMC karena dia pengen gitu ya hidupnya lebih baik, karena dia merasa sering ngajarin murid-murid, muridnya tambah pintar jadi kaya, dia tetap saja. Ini satu yang miris memang, sebagian guru-guru di sekolah dasar, di SMP gitu ya, muridnya kaya-kaya, setelah lulus muridnya bekerja lebih besar gajinya, dianya tetap saja. Bukan salah muridnya, juga bukan salah nasib, juga bukan salah sistem sih menurut saya. Tapi karena memang mindsetnya gurunya hanya mengajar, hanya pengajar, bukan untuk membuat kaya. Jadi harusnya tidak perlu mengeluh gitu ya. Seseorang yang dia di kepalanya memang ingin mengajar, ingin mengabdi, Tuhan pun pasti memberikan seperti itu. Tuhan tidak mungkin memberikan sesuatu yang tidak sama dengan apa yang ada di pikiran kita. Makanya dikatakan tidak akan meleset rezeki seseorang. Pasti tepat, betul, tidak mungkin meleset. Karena isi pikiran tiap orang beda-beda. Bisnis boleh sama, sama-sama jual soto, sama-sama jual sate. Tapi yang ramai yang sebelah, yang satunya sepi. Kenapa? Karena mindsetnya berbeda. Sama-sama enak, bahkan saya pernah mewawancarai gitu ya, pedagang bakso. Baksonya ini sama karena ngambil di tempat yang sama, juragannya sama, tapi yang bawa itu pedagangnya beda. Yang satu saya tanya, dia bilang, oh rame pak bakso, baksonya rame, jadi saya rame terus. Ketemu pedagang yang lain, saya tanya, oh sekarang sepi, susah jual bakso, padahal baksonya sama. Ya, yang membedakan adalah sikap, mindset, dan kesungguhan dari dua orang ini. Saya menulis tentang mereka ini ada di kitab Kunci Penarik Rezeki gitu ya, yang sudah mulai bisa dipesan, bahkan selalu habis. Saya buat 50 habis, buat 100 habis gitu ya, isinya tentang rezeki. Tadi contohnya ada dua orang sama-sama jual bakso, jadi ngambil tempat yang sama. Jadi secara rasa harusnya sama dong, secara bentuk juga sama, bahkan rombongnya juga sama. Tapi kenapa hasilnya beda? Pasti bilangnya nasib, bilangnya sudah takdir, bukan sesuai dengan apa yang ada di kepalanya. Termasuk seperti dengan Pak Guru tadi, dia baru sadar bahwa ternyata saya emang selama ini tidak mau mikir uang ya Mas Urman ya, selama ini saya tidak mau mikir dunia, saya mikirnya akhirat aja. Nah, ini juga suatu konsep yang keliru sebetulnya. Makanya saya selalu mengatakan bahwa jangan mengeluh tentang kehidupanmu. Kenapa harus mengeluh jika semua itu adalah hasil dari apa yang kita inginkan, hasil dari apa yang kita pikirkan? Berarti harusnya berhenti mengeluh dan ubahlah isi pikiranmu. Itu solusinya. Untuk bisa mengubah harus ngakui kalau apa yang Anda pahami itu salah. Kalau masih ngotot bahwa ini gitu ya, itu tidak akan berubah.
Jadi jika ingin berubah, mengakui kesalahan. Dalam bahasa agama apa? Bertaubat. Mengakui bahwa apa yang, oh ini saya salah nih gitu. Saya sering ketemu orang yang ngototan gitu ya. Sudah hidupnya susah, hidupnya miskin, dikasih tahu nggak mau gitu ya, ngotot bahwa apa yang dia paham itu benar. Lucu sebetulnya, tapi ya sudahlah, yang waras ngalah gitu ya. Seseorang kadang terjebak dalam doktrin yang keliru, terjebak dalam pola pikir yang melemahkan, dan celakanya tidak disadari. Di pikirannya hanya pengen mengabdi, di pikirannya hanya pengen mengajar, ya jangan salah ketika Tuhan, ketika Allah ngasih itu semua. Seperti guru tadi ya. Jadi seharusnya kalau Anda seorang guru mengajar, boleh dong mikir uang, boleh. Saya dosen juga boleh mikir uang. Ya. Jadi mungkin di teman-teman yang dosen di kampus gitu ya. Saya emang jauh lebih kaya, jauh lebih bagus hidupnya daripada mereka. Bukan karena takdirnya, bukan karena ilmunya. Karena sebagian teman-teman dosen tidak mau mikir uang. Saya mikir uang karena memang dengan uang bisa buat bahagia, dengan uang bisa membuat hidup jauh lebih bermakna, dengan uang bisa membuat anak-anak bahagia, dengan uang bisa membuat orang tua bahagia, membuat istri tersenyum. Makanya jangan takut sama uang. Lucunya banyak loh orang takut sama uang. Itu kenapa saya buat kuis bakat kaya gitu ya, untuk ngecek apakah orang ini takut sama uang atau tidak. Nah itu yang harus dipahami bersama. Kalau takut sama uang, takut sama kaya, ya otomatis uangnya menjauh. Uang tidak gigit, uang tidak salah apa-apa. Yang salah bukan uangnya, yang salah adalah manusia yang menggunakan uang tersebut. Harusnya gak ada alasan untuk takut jadi kaya. Gak ada alasan untuk takut sama uang. Kaya itu baik. Semua agama nyuruh untuk kaya. Di Islam nyuruh untuk kaya. Kenapa ada sedekah, ada haji, disuruh ibadah, pakai baju yang bersih. Itu ajaran untuk kaya sebetulnya. Jadi tidak sesuatu yang tabu ngomongin uang. Bukan sesuatu yang jelek ketika bahas tentang uang. Biasa saja. Karena kenyataannya memang butuh uang. Ini yang ingin saya sadarkan, ingin saya ajak ke semua orang. Jika Anda ingin hidupnya lebih kaya, maka akui kalau apa yang Anda pahami selama ini salah. Apa yang Anda terima selama ini keliru. Khususnya tentang uang. Jadi ya itulah perlunya belajar di kelas AMC untuk mengetahui saya salahnya di mana. Saya selama ini mikir apa yang salah, apa yang harus saya ubah. Karena kalau nggak dia ngasih tahu ya selamanya seperti itu. Apalagi merasa dirinya benar dan menganggap kejadian itu karena Tuhan yang ngasih. Akhirnya apa? Ya sudah, tidak kan ada perubahan. Tidak akan ada sesuatu yang berarti di hidupnya. Ingat, Tuhan menunggu kita untuk berubah. Tuhan menunggu kesungguhan di diri Anda untuk berubah. Aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Itu firman Tuhan. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, kaya, cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. We'll be right back.